Shalom, puji Tuhan. Kita bisa bertemu kembali pada acara penutupan dari uh, doa puasa kita pada hari ini dengan uh, renungan doa puasa. Saudara, saat ini kita semua sama-sama sedang terus bergumul, ya, melawan pandemi COVID-19 ini, dan memang kita lihat karena ada beberapa kelompok yang uh, dari masyarakat yang tidak menjalankan perintah dari pemerintah yaitu banyak hal yang mereka langgar sehingga Covid-19 ini meningkat. Karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengatasi, untuk terus bergumul kepada Tuhan mengatasi rasa lelah kita ya. Mengatasi rasa lelah kita, saya merasa bahwa COVID ini, atau ancaman kematian ini, melelahkan setiap kita. Tidak bisa dipungkiri kalau kita semua takut terkena COVID-19, apalagi sudah ada yang varian baru, ya, varian Delta. Tetapi ada satu cara kita bisa belajar dari seorang yang beriman kepada Tuhan ini dicatat di Alkitab bagaimana cara orang ini menghadapi ancaman kematiannya. Nah, mari kita baca dari Mazmur 142 ayat 1 sampai 3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Saudara, saat Daud mencatat atau menulis Masmur ini, Daud sedang dalam pengejaran Saul. Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud. Daud yang tidak e, salah apapun, Daud ini tidak bersalah, tetapi karena iri hati dari Saul. Maka Saul ingin membunuh Daud. Dalam pengejaran itu, Daud melari, uh, melarikan diri dari Saul. Daud menyelamatkan dirinya. Tentu saja ya saudara ya. Ketika kita tahu ada yang, seseorang yang mengancam membunuh kita, tentu saja kita tidak menantang. Harusnya kita memang menghindari orang itu. Nah, Mazmur ini Daud tuliskan ketika ia dalam pengejaran Saul. Nah, uh, seorang yang dikejar-kejar itu biasanya sudah tidak ber, bisa berpikir uh, untuk memberi persembahan misalnya gitu ya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat cuplikan film atau video tentang orang yang dikejar-kejar oleh kematian. Kita saksikan sebentar. Aku tidak bisa. Aku tak bisa melakukannya. Maafkan aku, mohon yang mulia. Maafkan aku. A aku tidak mengerti. Dia marah, cemburu. Dia tidak akan berhenti. Tapi, tapi siapa? Ratu, ratu. Sekarang cepat, nah. lari, lari yang jauh, bersembunyi di hutan dimanapun. Jangan pernah kembali. Sekarang pergilah, pergi, pergi, berlarilah, lari, sembunyi. God! Saudara, kita sudah saksikan bagaimana ketika Snow White, nama gadis yang disuruh lari oleh Algojo yang dikirim oleh ibu tirinya. Algojo ini akan membunuh dirinya sebetulnya, tetapi Algojo ini tidak sampai hati. Kemudian Snow White disuruh lari, lari, lari dan jangan pulang lagi ke istana tempat dia hidup sebelumnya. Nah ketika dia lari bagaimana dia lari dia menerobos hutan dia tidak peduli dengan apapun sampai dia terjatuh karena kelelahan. Demikianlah situasi yang dirasakan Daud ketika ia disuruh lari oleh Mikal istrinya. Nah Daud berlari tanpa tujuan dia tidak tahu harus kemana tapi puji Tuhan Daud punya Tuhan dia tidak tahu sampai kemana eh, sampai kapan ancaman kematian ini harus dia tanggung. Tetapi Daud punya Tuhan dan pada waktu itu sambil berlari, Daud berlari ke Nayot. Nah, pada waktu Daud berada dalam kesusahan besar seperti itu, Daud kewalahan. Keadaannya sangat menyedihkan, tekanannya begitu besar, keadaannya sendirian, tanpa ada teman yang mendukung. Dia sendirian, bayangkan dia seorang e, hamba dari Raja Saul. Seorang raja tentu punya e, apa rakyat banyak sekali ya. Bisa menaruh mata-matanya di mana untuk me, untuk mencari Daud. Daud hanya sendirian, tidak punya teman dan tidak ada orang yang menghibur Daud. Tetapi Daud tetap ingat kepada Tuhan. Ia menjadikan Tuhan tetap sebagai tempat perlindungannya, sahabatnya, penolongnya. Daud tidak marah pada situasi. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Nah, menyadari keadaan yang buruk di mana ancaman kematian bisa terjadi setiap saat, Uh, sebaiknya kita semua mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukankah saat ini kita juga berada pada situasi sulit yang seperti itu? Setiap saat kita bisa terkena COVID, setiap saat kita bisa um, apa? COVID itu bisa membawa kepada kematian. Tetapi uh, pada saat seperti itu kita bisa melakukan apa yang Daud lakukan, yaitu Daud mencurahkan keluhannya, ia memberitahukan kesesakannya kepada Tuhan. Lalu apa yang Daud lakukan setelah itu? Mazmur 142 ayat 4 sampai 5. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Karena tekanan yang begitu besar, Daud mengalami letih lesu. Tentu saja ya saudara, Daud itu tidak harus tidak tahu harus pergi kemana. Daud itu tahunya Daud adalah menyembunyikan diri dari kejaran Saul ya. Nah Daud mengetahui bahwa sejauh mata memandang ketika ia berlari sendirian, kalau sampai dia dibunuh juga nggak ada orang yang tahu. Dan kalau dia mati juga nggak ada orang yang cari dia. Bukankah sekarang itu kondisinya seperti itu ya, saudara? Setiap kita yang mengalami COVID, ketika COVID itu e, menyerang tubuh kita sampai kita sesak nafas dan sebagainya, kita dibawa ke rumah sakit. Dari situ, kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita. Biasanya, e, kita hanya di, e, bertemu dengan pihak e, rumah sakit, perawat, dokter di rumah sakit, sampai e, kondisi kita membaik. Kalau kita meninggal, ya sudah. Saudara-saudara kita juga tidak bisa uh, memandikan kita seperti dulu gitu ya, misalnya mayat kita tidak bisa. Saudara-saudara kita juga tidak bisa mengadakan uh, ibadah penghiburan seperti dulu ya, tidak bisa. Karena orang yang kena Covid langsung harus di uh, desinfektan, langsung di wrapping, dimasukin ke peti, langsung dikubur. Itulah kondisi Daud ketika itu. Dia menyadari kalau dia mati kena dibunuh oleh kaki tangannya Saul nggak ada orang yang cari dia nggak ada orang yang tahu Nah kalau begitu kita, apa yang Daud lanjutkan kembali dalam doanya Kita mau baca dari Mazmur 42 ayat 6-8 Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan Kataku engkaulah tempat perlindunganku bagianku di negeri orang-orang hidup Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagiku keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku daud berseru-seru lagi kepada tuhan Daud mendekatkan diri. Kalau berseru-seru itu justru dia mendekat ke Tuhan sambil berteriak supaya Tuhan dengar dia. Itu ya maksudnya ya. Ia menyatakan pengharapannya hanya pada Tuhan. Hanya Tuhan tempat perlindungan Daud. Itu yang Daud katakan. Daud meminta belas kasihan Tuhan agar ia dilepaskan dari kejaran orang-orang yang mengejar dia yang menginginkan kematiannya. Daud minta dikeluarkan dari penjara. Maksudnya apa? Hal ini, penjara itu adalah perangkap yang tiba-tiba, seperti jaring. Saudara, seperti jaring yang menjaring ikan-ikan, itu adalah perangkap. Ya, itu adalah merupakan gambaran sebuah penjara yang Daud katakan. Ini ketika ikan-ikan itu lengah jaring itu menangkap ikan-ikan sehingga ikan-ikan itu terbawa, terperangkap, terpenjara lalu mengalami e, mati tentunya ya. Tetapi ikan-ikan yang waspada tahu ada jaring melarikan diri, menjauhi jaring-jaring itu, e, jaring yang akan menjerat ikan-ikan itu. Demikianlah Daud meminta kepada Tuhan, "Luputkan aku dari jaring yang memenjarakan Daud yang akan membunuh Daud." Nah, kita tahu Tuhan mendengar doa Daud. Daud itu sahabatnya Tuhan. Kita tahu, Daud itu mati bukan karena dibunuh Saul. Daud mati di saat tuanya, karena menurut Tuhan, Daud sudah selesai melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Artinya, Daud diluputkan dari kematian akibat Saul. Inilah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa seperti Daud, berseru-seru kepada Tuhan, selalu mendekat kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan hanya Dia harapan kita. Andalkan Tuhan karena Tuhan pelindung kita. Karena hanya Tuhan yang mampu meluputkan kita dari jerat uh, kematian yang bukan karena keinginan Tuhan, bu bukan karena waktu Tuhan maksud saya. Jadi saudara kita tidak perlu takut menghadapi ancaman apapun yang terjadi pada pandemi ini, tetapi kita tidak boleh sembarangan. Kita harus waspada, kita minta perlindungan Tuhan sambil kita waspada, saudara. Jangan kita lengah, jangan kita tidak melakukan 5M seperti yang disarankan oleh pemerintah. Kita, sebagai rakyat Indonesia yang baik, jalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, di mana kita berada. Sehingga, ketika kalau kita sudah menjalankan dengan tertib apa yang Tuhan suruh, kita masih kena. Itu adalah seizin Tuhan, dan jangan takut. Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Daud, karena kita dianggap sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Puji Tuhan, amin.